Hai guys dan selamat datang. LG V30 Plus merupakan pengganti kepada LG V20 yang tidak lagi membawa rekaan yang boleh dibuka pada bahagian belakang, tidak seperti sebelumnya. Kali ini mereka membawakan ciri kalis air kepada peranti mereka dan disebabkan itu juga bateri tidak lagi boleh dibuka. Jadi anda dapat lihat perubahan drastik yang mereka telah lakukan dengan hanya meletakkan ciri kalis air ini. Pada bahagian belakang, ia telah diubah kepada material kaca, melengkung dan juga menyokong wireless charging. Rangka diperbuat daripada logam, fingerprint pada bahagian belakang dan ia juga berfungsi sebagai home button seperti yang anda lihat di sini. Saya rasa percubaan yang dilakukan untuk membuka kunci sedikit susah kerana apabila membukanya secara logik akan menekan fingerprint ini yang mana meletakkan telefon kembali kepada sleep mode. Mungkin akan mengambil sedikit masa untuk menyesuaikan diri. Skrin pula bersaiz 6.0 inci menggunakan panel P-OLED LG sendiri pada resolusi yang cukup tinggi iaitu Quad HD ukuran nisbah 18:9 yang lebih moden. Dari segi keterangan, ia boleh dikatakan terang dan tidak mempunyai sebarang masalah melihat detail ataupun teks maupun gambar. Dari segi video pula, jika dibandingkan bersama Pixel 2, Samsung Galaxy S9, ia kurang menyelah dari segi HDR dan warna yang dihasilkan. Untuk meletakkan kepada sleep mode, apabila telefon berada di atas meja, anda boleh gunakan gesture double tap pada skrin, jadi tidak perlu mengangkat telefon hanya untuk meletakkan kepada sleep mode. Specs di sini menggunakan Snapdragon 835 bersama Adreno 540 dan digabungkan bersama 4GB RAM. Storan 128GB boleh dikembangkan melalui microSD sehingga 250GB. Menjalankan Android 7.1.2 bersama antaramuka LG sendiri yang memberikan pilihan custom navigation bar, pilihan untuk gaming graphics dan frame rate, floating bar yang berfungsi seakan edge panel daripada Samsung yang mana saya selalu lupa untuk gunakannya. Tiada lagi app drawer, icon pula direka sendiri dan setting yang lebih merumitkan jika anda biasa menggunakan telefon yang lain. Sepanjang penggunaan, prestasinya yang cukup baik dengan pembukaan aplikasi yang lancar. Prosesor Snapdragon 835 bersama 4GB RAM dapat memberi prestasi yang cukup baik. Tiada masalah overheating, akan tetapi akan merasa sedikit haba apabila gaming terlalu lama adalah perkara biasa. Bateri berjumlah 3300mAh dapat bertahan hampir 4 jam untuk seharian penggunaan seperti social media, sedikit gaming dan sentiasa bertukar aplikasi. Antara keistimewaan telefon ini adalah kameranya yang menggunakan sensor 16MP f1.6 dan 13MP f1.9 untuk wide angle lens. Ia berupaya merekod dalam CineLog dan memberi kemudahan merekod video dalam mode manual seperti focus wheel yang dibantu oleh focus peaking, ISO, white balance dan shutter speed yang amat sesuai untuk seorang yang menggemar merekod video untuk mendapatkan lebih pilihan seperti DSLR. Jadi untuk penggunaan yang singkat ini, saya merasakan LG V30 Plus rasa seakan Samsung Galaxy S9 kerana skrinnya yang hampir sama kecuali tidak menggunakan skrin yang lebih melengkung. Rekaan belakang nampak cantik dengan warna Moroccan Blue. Kuat DAC untuk pengguna yang mementingkan audio file di luar sana pada 32 bit, 192kHz. Bagi saya, LG V30 Plus ini sangat menarik untuk digunakan seperti dapat menawarkan HDR screen, camera manual, CineLog mode untuk video dan juga kuat DAC audio file di luar sana. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.